Okey, berapa dah kemalangan Elite Highway di USJ menghala ke Shah Alam. Alright. Elite Highway kepala Shah Alam cuncur ke area sebelum selepas exit keluar USJ melibatkan 3 biji kereta dan sebuah trailer Sangat menyayat hati asalnya kerana sebiji Protowira yang asalnya di fast lane okey rosak So dalam kereta tu ada pasang suami isteri dan 8 orang anak kecil-kecil lagi. Okey, so kereta ni yang rosak ni okey minta backup untuk 2 biji kereta datang. So backup yang datang Wira dan juga Azia. Tu yang menyedihkannya, tiba-tiba datang lori ni hilang kawalan langgar 3 biji kereta yang parking di fast emergency lane Dan kereta yang rosak tu sekarang berada di bawah lori. Okey, ada di bawah lori. Dan paling menyedihkan sekali, di bawah kereta, di dalam kereta tu ada isteri dia dan 8 orang anak. Okey, 8 orang anak. Anak kecil-kecil. Allahu Akbar. Saya tak sanggup pergi tengok dekat. Okey, ni Protowira yang datang cuba tolong dia untuk jumpa dan juga Azia ni. Seorang dah hancur mayat. Saya tak sanggup tengok juga, tak nak tunjuk kat sini. So, sekarang dalam proses untuk selamatkan keadaan lah. Allahuakbar. Okey, assalamualaikum buat jiran-jiran buat jiran-jiran. Ni saya dalam video ni saya yang rakam. Dan saya harap benda ni boleh jadi pengajaran untuk semualah. Okey. Saya cerita sikit. Malangan ni melibatkan 3 biji kereta dan sebuah trailer. So what happen, kereta ni rosak. Okey, kereta Wira ni rosak, berhenti di emergency lane. Dalam kereta ada isteri dan 8 orang anak kecil-kecil lagi. Jadi bila rosak sebab bateri lah. Dia call backup datang, 2 biji kereta datang, 1 biji Azia, 1 biji Wira juga datang untuk jumpa. Jadi dalam proses nak jumpa, si suami keluar lah, tinggallah isteri dengan anak. Azia datang tolong jumpa. Tapi nasib malang kan. Datang sebiji trailer langgar 3 biji ni. Yang paling menyedihkan sekarang ni, kereta yang rosak tu sekarang berada di bawah trailer yang ada anak 8 orang ni dengan isteri dia, termasuk isteri 9. Anak dia 6 bulan, paling bongsu 6 bulan. Yang sulung darjah 3. Kereta hancur duduk bawah trailer sekarang ni. Boleh tengok video yang saya hantar tu bawah trailer. Saya tak nak tunjuk gambar yang mengerikan ke apa. Sebab mayat hancur pun ada seorang. Anak buah dia yang Wira tu, yang tolong dia pun hancur mati. Yang lain cedera. Yang paling sedih tu lah isteri yang 8 orang anak tu meninggal. So saya harap sekiranya berlaku pada kita semua, kereta rosak kat tepi highway, minta tolong di emergency lane, keluar daripada kereta. Jangan stay dalam kereta. Keluar daripada kereta, call peronda. Peronda akan datang uruskan. But plus ni dia ada peronda yang akan datang. Bawah tanggungjawab dia orang. Sekiranya kereta breakdown ke apa, jangan pandai-pandai kita nak cuba nak baiki ke apa. Bawa keluar anak si, duduk di belakang railing. Tunggu bantuan datang. Jangan panggil saudara mara dengan kawan ke apa. Jangan sepatutnya. Sepatutnya jangan panggil. Sebab dia orang ni membahayakan nyawa dia orang juga. Keluar, tunggu peronda datang. Hujan ribut pun keluar dari kereta. Biar kita basah, nak basah tak apa. Nampak macam mana kan daripada jadi benda-benda macam ni. Sebab highway ni memang ni lah masalah dia. Risiko dia. Saya agak dapat jadi pengajaran pada semua lah. InsyaAllah.